Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis, juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, sobat planters, jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan mengupdate informasi tentang harga TBS untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita disclaimer dahulu bahwa ini adalah harga untuk petani bermitra di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan apabila ada perbedaan harga di beberapa PKS di seluruh Kalimantan Selatan yang di luar daripada harga yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan harga, ini adalah murni tanggung jawab PKS yang bersangkutan. Dan okelah sahabat planters, pada periode bulan September ini untuk TBS di Provinsi Kalimantan Selatan itu terjadi kenaikan harga, dan untuk kenaikan harga tertinggi ada pada usia tanam 8 tahun, yaitu terjadi kenaikan sekitar Rp358,94 per kilogram. Sebab planters, untuk usia tanam 3 tahun harga TBS ditetapkan Rp1.526,86 per kilogram. Untuk TBS usia 4 tahun ditetapkan harga Rp1.676,21 per kilogram. Untuk usia 5 tahun harga TBS untuk Kalimantan Selatan ditetapkan Rp1.804,90 per kilogram. Untuk usia tanam 6 tahun, harga TBS ditetapkan Rp1.875,29 per kilogram. Untuk usia tanam 7 tahun, harga TBS ditetapkan Rp1.981,77 per kilogram. Untuk usia 8 tahun, harga TBS ditetapkan Rp2.007,27 per kilogram. Untuk usia 9 tahun, Rp2.042,61 per kilogram. Dan untuk usia 10-20 tahun ditetapkan harga TBS sebesar Rp2.081 per kilogram. Oke sobat planter, demikianlah tadi informasi harga TBS untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan di hampir seluruh usia tanam. Dan semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan tolong bantu kita untuk like, share, dan subscribe serta komen di channel kita agar kita lebih giat lagi mengupload informasi tentang perkebunan. Terima kasih atas perhatian teman-teman para planters. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.